Video kali ini saya ada sebuah Wacom Intuos. Wacom ini kepunyaan adik saya. Dan Wacom ni ada masalah pada kabel yang mana bila kita tersentuh kabel, dia akan putus connection pada komputer. Jadi ini adalah satu masalah yang besar sebab kita sedang melukis tiba-tiba connection terputus. Anda boleh lihat apa yang saya maksudkan dalam video berikut. Jadi di sini saya sedang cuba untuk dapatkan balik rubber grommet ni ataupun kita panggil macam apa nama tu? Penahan daripada wayar tu tertarik keluar. Jadi saya sedang potong wayar kat sini. Saya potong jauh sikit ke dalam supaya yang mana wayar rosak tu tidak berlaku. Dan saya rasa dekat sini dah okey. So ni saya sedang buang bahagian-bahagian shielding kat tepi ni. Dan dalam ni ada beberapa wayar halus dan yang mana kita perlu sambungkan terus pada connector. Waktu ni saya sedang test fit sama ada wayar terlampau panjang atau pendek sebelum kita bateri dia dengan connector. Sebab kalau terlampau panjang nanti wayar akan terlebih dan membuatkan casing ni tak dapat tutup. Jadi kita kena buat dia panjang tu biar ngam-ngam dengan casing ni. Jadi satu benda yang perlu dititik beratkan supaya test fit dahulu sebelum kita bateri pada connector. Thank you.
Okey, sekarang ni Wacom ni sudah tak ada lagi masalah kabel terputus connection. Seperti anda lihat dekat sini, saya boleh gunakan pen ni dengan baik. Dan saya rasa sampai sini sahaja video untuk kali ini. Please like and share dan juga jangan lupa subscribe channel Alan Fit Stuff. Jumpa nanti. Terima kasih. Bye-bye.